Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, membahas tentang bagaimana cara membuat akun ShopeePay di aplikasi Shopee ya kak. Karena ada teman-teman kemarin yang menanyakan soal ini. Caranya sangat gampang ya kak. Pertama-tama kakak harus buka dulu aplikasinya. Setelah terbuka maka tampilannya akan seperti ini ya kak. Bisa kakak lihat di bagian atas ini, saya lingkari di sini untuk akun ShopeePay kita ya kak. Kita klik aja Shopee. Setelah kita klik maka tampilannya akan seperti ini. Kita klik aja yang bawah, ya saya setuju, aktifkan sekarang. Setelah kita klik, langsung otomatis keluar begini sesuai dengan nomor atau akun Google kita yang kita daftarkan, maka akan ada kode verifikasinya ya kak. Kita tunggu aja dan kita masukkan kode verifikasinya. Setelah kita masukkan kode verifikasinya, nanti kita lanjutkan. Setelah kita masuk, maka tampilannya akan seperti ini. Kita buat PIN untuk akun ShopeePay kita ya kak. Jadi kakak bebas mau bikin PIN apa. Jadi di sini saya contohkan hanya untuk contoh ya kak. Konfirmasi lagi ya kak, ulangi lagi. Setelah itu kita langsung klik konfirmasi. Nah, setelah kita klik konfirmasi maka tampilannya akan seperti ini ya kak. Berarti kita sudah bisa isi saldo di ShopeePay ya kak. Bisa kakak lihat tampilan sudah berubah seperti ini. Jadi seandainya kakak ingin isi saldo di ShopeePay kakak ini, kakak klik aja ini isi saldo. Kita klik ya kak, saya contohkan. Nah, setelah ini terbuka seperti ini ya kak. Kakak bebas pilih yang mana, mana menurut kakak lebih mudah di wilayah kakak untuk kakak transfer isi saldonya ya kak. Di sini saya contohkan seandainya lewat Indomaret, saya klik Indomaret. Kalau kakak mau transfer bank, kakak klik di sini. Di sini ada pilihan banknya ya kak, bisa kakak lihat di sini. Nah, di sini saya contohkan untuk Indomaret ya kak, saya klik Indomaret. Kita konfirmasi. Nah, setelah itu kita ya kak, ini seandainya kakak mau isi saldo berapa, jadi di sini kita pilih. Di sini saya contohkan saya mau isi saldo ShopeePay saya seandainya 500.000, maka saya klik 500.000. Kita langsung klik bayar sekarang. Nah, jadi setelah kita klik bayar sekarang, maka ini kode pembayarannya sudah ada di sini ya kak. Jadi di sini kakak langsung bisa ke Indomaret untuk menyetorkan kode pembayaran ini ke kasir Indomaret ya kak. Setelah kakak membayar di kasir Indomaret dan selesai, maka otomatis saldo yang kakak masukkan ke akun ShopeePay otomatis masuk ke saldo ShopeePay kakak secara otomatis. Tunggu aja ya kak, paling cuma 5 menit langsung masuk, nggak nyampe ya kak. Biasanya saya cuma 2 menit sudah masuk ke saldo ShopeePay saya. Jadi begitu aja kak caranya kak, sangat gampang. Ya sudah ya kak, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.